Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insyaallah kita selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kembali lagi saya membuat video tentang bonsai, di mana pada pagi hari ini saya mencoba ingin membuat bonsai dari pohon ini. Saya tidak tahu apa namanya ini pohon ini, tapi saya melihat ada karakternya sedikit mirip beringin dari daunnya. Dengan ini tangkainya cukup mudah untuk dipelintir juga. Namun tanaman ini saya tanam dari biji, berawal dari biji saya tanam. Buahnya bulat-bulat, agak lebih besar dari kelereng mungkin. Saya tanam kira-kira 3 tahun yang lalu, saya taruh di polybag dan ini sudah berpindah-pindah. Kadang saya taruh, pernah saya taruh di dalam air, di tempat tenggelam. Cukup lebih, mungkin kurang lebih setahunan di situ, dia tidak mati, tapi kurang subur. Setelah saya pindah di sini, saya taruh, saya angkat, ini bekasnya tuh masih merah, karena terendam. Kemudian saya letakkan di sini, ternyata dia lebih subur. Kemudian ini sudah nancap ke bawah. Kalau di dalam air waktu itu, dia sampai hampir bertahun-tahun, dia tidak mau juga besar, tidak mau juga mati. Dan juga tidak tenggelam akarnya, hanya sebatas di situ aja. Tapi setelah di sini sudah nancap begini. Nah ini kita akan mau pindahkan ke dalam pot. Ini cuma saya bawa gunting, ternyata akarnya sudah cukup besar. Kita pakai gunting saja. Ini terlanjur, tidak bawa parang. Akarnya ini gunting nggak bisa muat bareng. Oh ini di sini kita ambil dari sini, akarnya sudah nancap. Astagfirullah. Kita balik. Wah, nggak sadar, hampir patah sambungan bugempil. Oke, dicabut. Kita mau letakkan di pot. Ternyata akarnya sudah cukup nancap ke dalam tanah. Nih, cukup bagus untuk buat bonsai, saya kira. Tinggal ini bisa dibentuk. Ya. Tinggal kita mau bentuk saja nanti nih. Yang pasti diletakkan dulu di pot. Oke, saudaraku, kita lanjut ke peletakan dalam pot. Yang di shop tanaman, bukan abah. Oke. Kita lanjut. Ini kita robek.
Ini akarnya sudah begini. Kita anu dulu. Yang di sini akar di atas kita coba periksa dulu, siapa tahu bisa dibuat akar yang untuk tampilan. Akar gantungnya tidak ada, angkar yang bisa di... Mudah-mudahan bisa kita program saja, nanti kita iris saja supaya muncul tangkai di atas ini, cabang, apa namanya, akar. Kita program akar di atas. Ini kita masukkan dulu. Sepertinya tidak muat. Sepertinya akar ini kita gergaji saja. Ini akarnya yang seperti ini kita arahkan, tadinya terlipat karena dalam polybag yang kecil jadi melingkar, kemudian ini ada akarnya bisa kita bentuk, kita arahkan ke bawah. Ada juga yang mungkin bisa kita potong seperti ini supaya tidak. Kemudian kita coba, karena biasanya pada hakikatnya kalau tanam apa itu kayu yang tumbuh dan kemudian tertimbun tanah biasanya akan keluar akar di situ. Ini kita koyak saja di sini, tapi tidak di kita sebagaimana kalau ini. Kalau kita program bonsai mungkin apa namanya kita cangkok ini bisa juga keluar akar baru yang banyak. Tapi kita coba aja seperti stek saja. Jadi kita kupas saja di sini. Oke sahabatku, sudah penuh. Ini sudah tertutup tadi yang kita iris. Dengan harapan akan keluar akar di situ. Untuk supaya bisa nanti keluar akarnya. Membentuk jadi menjadi satu bonsai yang indah. Baru kita angkat lagi jadi nampak lebih indah. Jadi nanti akarnya kita munculkan. Dan untuk hari ini anggap aja ini ground ya. Masih dalam istilah apa ya, ground ya kayaknya ya. Artinya kita tanam dulu di sini, itu pun tidak menjadi permanen, tapi nanti kita akan angkat lagi. Kemudian kita lanjut untuk bisa kita pangkas sebagian. Karena ini sudah rencananya untuk pembentukan cabang ini, otomatis ini kita biarkan dulu ini, nanti kita tarik. Cabang-cabang kecil ini sudah kita potong saja, karena kita tidak
ini cukup bagus ya. Jadi paling begini, yang ini paling bawah. Nanti klik ini, tapi kita tidak langsung ambil dari bawah sini, tapi kita di sini aja. Yang kita bengkokkan dari sini saja. Ini kawat bekas. Atau apa bisa kan dia tarik. Ya, lumayan untuk turun sedikit. Kemudian ini kita bawa paling bawah sini. Kita bentuk dulu kawatnya. Oke. Kalau ini masih bisa. Sepertinya kita belum kawat semuanya dulu, hanya sekedarnya saja dulu. Berapa
kita ingin mencoba mengataknya. Kemudian ini kita potong. Ini kita potong. Barangkali yang ini kita potong. Ini aja. Ini. Agak jauh. Kamu agak jauh sedikit ngambil ane, ngambil gambar. Kita potong aja dulu, biar aja kita buat seperti ini aja dulu karena belum pengawatan. Maklum pemula kawan, jadi kita ini juga masih belum terlalu tahu cara untuk membuat cantik, buat indah. Tapi sudah yang jelas sudah belajar, kita sudah memulai dan melakukan. Soal nanti hasilnya baik atau tidaknya itu urusan belakang dulu, kita yang penting buat dulu. Saya kira sudah cukup kelihatan, apa sudah kelihatan ininya, kelihatan batangnya, dan ini lumayan bonsai tinggi ya. Barangkali ini termasuk bonsai yang kita buat adalah tinggi. Ini kita potong di sini. Ini nanti kita hanya potong saja pangkas. Ini ujung-ujungnya kita potong. Wah, salah. Harusnya lebih panjang di bawah. Oke, begini saja dulu kawan. Kita belum tahu nanti ini bagaimana. Untuk selanjutnya kita lihat. Belum tahu juga mana yang depan, mana yang
Coba. Justru kalau gini terlindung. Nah, mungkin baru seperti ini. Barangkali sementara begitu saja dulu. Kita terus akan benahi nanti apa yang kita harus lakukan. Oke saudaraku, mungkin ini saja video saya kali ini. Mudah-mudahan menjadi satu tontonan yang menarik. Oke saudaraku, saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.